Hubungan antara Syifa Haju dan Rizky Nazar telah berakhir setelah 5 tahun bersama. Meskipun alasan pastinya tidak diketahui, namun Syifa Haju menegaskan bahwa perpisahan mereka bukan disebabkan oleh orang ketiga, terutama Salsabila Adriani. Namun, rumor mengenai hubungan diam-diam antara Rizky Nazar dan Dosma Hasanbosch mulai merebak, terutama setelah keduanya saling unfollow di Instagram. Sebelumnya, Rizky Nazar pernah dituding berselingkuh dengan Salsabila Adriani, tetapi tuduhan itu dibantah oleh keduanya. Rumor tersebut kini berkembang bahwa Dosma Hasanbosch adalah wanita yang diam-diam menjalin hubungan dengan Rizky Nazar ketika masih bersama dengan Syifa Haju. Kedekatan Dosma dan Rizky Nazar semakin dipertanyakan setelah Syifa Haju dan Dosma unfollow akun Instagram masing-masing. Warganet ramai berspekulasi terkait hubungan tersebut. Ada beberapa warganet menganggap tindakan Dosma dan Rizky Nazar sebagai tanda perselingkuhan. Beberapa warganet bahkan menyebut Dosma sebagai biang kerok dalam hubungan tersebut. Sebuah akun gosip mengkonfirmasi bahwa Rizky Nazar sedang berhubungan dengan seorang artis wanita yang bukanlah Salsabila Adriani. Namun Salsabila Adriani disebut memiliki andil dalam kedekatan Rizky Nazar dengan wanita tersebut. Rumor tersebut semakin memanas setelah warganet menyinggung bahwa Salsabila Adriani sebenarnya tahu perselingkuhan yang dilakukan Rizky Nazar. Akan tetapi kebenaran rumor tersebut masih menjadi tanda tanya bagi banyak orang.